Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membagikan momen saat dirinya tengah menggendong bayi. Mengutip keterangan unggahan, bayi tersebut diberi nama Muhammad Ridwan Kamil oleh Habib Kazim Alkaf dari Cimahi, Jawa Barat. Bayi tersebut ternyata diterlantarkan oleh orang tuanya sehingga dirawat dengan tulus oleh Habib Kazim. Dalam keterangan unggahan, Ridwan Kamil menuliskan biaya hidup sang bayi akan ditanggungnya hingga Ridwan Kamil Junior ini mandiri kelak. Dia pun mendoakan agar bayi Ridwan Kamil ini kelak menjadi anak yang soleh dan menebarkan manfaat bagi masyarakat. Warganet pun mengomentari dengan berbagai macam komentar. Salah satunya menuliskan, apakah Ridwan Kamil tidak berniat mengadopsi dirinya? Terlihat Gubernur Jawa Barat itu membalas komentar sang warganet dengan menuliskan, "Tidak, kamu terlihat boros."Demikian Hot News Pas Kupang.com hari ini, saya Lozer Rasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.